Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat, khususnya Sobat Penggerak. Jadi di video kali ini saya Widya Stuti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Luwu Utara, akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Dan di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Bapak Bahtiar SPD, di mana beliau ini adalah guru mapel bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 3 Mapideceng, dan beliau nanti akan menjadi objek pengamatan saya. Untuk itu langsung kita menuju saja ke kegiatan pra observasinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Wah luar biasa, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Semoga Bapak selalu sehat ya Pak. Baik Pak, pada kegiatan ini kita akan adakan percakapan praobservasi. Ya. Sebelum saya akan nanti amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, dan atau sebelum saya melakukan proses observasi di kelas. Nah, adapun tujuan dari dilaksanakannya supervisi ini, Pak, untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Ya. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Ini merupakan sebagai awal persiapan sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar nantinya juga Bapak lebih mempersiapkan diri, lebih percaya diri, dan juga Bapak bisa memberikan pembelajaran yang maksimal kepada siswa. Begitu ya Pak ya? Baik Pak, untuk kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa boleh ya Pak? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Pak, terkait dengan tema dan tujuan pembelajaran. Nah, mungkin Bapak bisa cerita seperti apa tema dan tujuan pembelajaran yang Bapak nanti lakukan di kelas, seperti itu Pak. Tema pembelajaran yang saya lakukan pada saat nanti observasi Bu, yaitu berkelana di dunia fantasi. Oh, berkelana di dunia? Di dunia fantasi. Imajinasi. Berkelana di dunia imajinasi. Wah, menarik sekali Pak itu temanya. Tujuan pembelajaran yang saya mau capai nanti pada saat di observasi, yang pertama, peserta didik menganalisis jenis-jenis puisi rakyat melalui kegiatan membaca puisi rakyat. Yang kedua, peserta didik membaca puisi rakyat dan mengembangkan pemahamannya terhadap puisi rakyat dan membandingkan jenis dan unsur puisi rakyat. Oh, baik Pak, jadi nanti terkait dengan tujuan Bapak ada nanti kegiatan peserta didik menganalisis jenis-jenis puisi rakyat ya Pak ya, ya Bu. Kemudian setelah membaca puisi rakyat juga nanti ada kegiatan siswa untuk mengungkapkan pemahamannya atau mengkomunikasikan pemahamannya terkait dengan puisi rakyat yang dibacanya ya Pak ya, serta ada kegiatan peserta didik membandingkan ya Pak ya, dari puisi rakyat tersebut ya Pak ya, dari jenis-jenis puisi rakyat. Jenis-jenis puisi rakyat. Baik Pak, kemudian Pak, untuk area pengembangannya kira-kira apa yang Bapak ingin kembangkan kepada siswa nantinya Pak? Termasuk aspek pengetahuan. Ya, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan peserta didik ini mampu, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis puisi. Oh iya Pak. Kemudian yang kedua, menentukan unsur-unsur yang terkandung di dalam puisi rakyat. Oh, baik Pak. Kemudian untuk aspek saya mengelompokkan peserta didik itu sesuai dengan kemampuan siswa yang sesuai dengan pengamatan kami. Baik Pak, jadi Bapak melakukan
yang ditekankan, yang dikembangkan untuk area pengembangan kepada siswa dari aspek, dua aspek ya Pak ya, ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, oke Pak, kemudian Bapak nanti akan melaksanakan pembelajaran atau model pembelajaran apa yang Bapak terapkan di kelas nantinya Pak? Model pembelajaran yang saya akan terapkan nantinya pada saat diobservasi yaitu PBL, ya. Problem Disiplin. Oh baik, jadi model pembelajaran yang Bapak terapkan yaitu pembelajaran yang berbasis masalah ya Pak ya? Iya. Ya. Mungkin Bapak bisa berikan gambaran singkat tentang sintak-sintak dari PBL ini atau kegiatan dari proses pembelajaran Bapak yang melaksanakan di kelas nantinya. Seperti apa itu Pak? Oh, yang pertama saya mengelompokkan dulu pembentuk kelompok. Oh, jadi ada pembentuk kelompok ya Pak? Pembentuk kelompok. Oh iya Pak. Mungkin antara 4 sampai 5 orang di dalam satu kelompok. 4 sampai 5 orang ya Pak. Kemudian memberikan pemahaman terkait cara menganalisis puisi dari jenis-jenis puisi itu. Oh iya Pak. Nah, baik, jadi ada kegiatan menganalisis dari jenis-jenis puisi seperti itu Pak ya. Dan kemudian Pak, untuk strateginya Pak, Bapak di yang ingin Bapak nanti siapa terlakukan di kelas itu seperti apa strategi pembelajarannya Pak? Saya melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Oh, berdiferensiasi ya Pak ya. Kemudian Pak, kalau berdiferensiasi itu apa saja yang ditekankan gitu Pak? Terutama yang pertama diferensiasi dari segi proses. Proses ya. Kemudian saya juga akan ada konten-konten nanti diperlihatkan kepada siswa ya, terkait konten dengan ya, puisi rakyat. Kemudian ada dua ya Pak atau tiga ya. Produk kalau ada produknya ada. Produk nanti saya akan memberikan menurut siswa untuk menulis puisi rakyat untuk Baik Pak, jadi Bapak nanti melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari prosesnya, kemudian kontennya, dan produknya. Boleh dijelaskan kembali Pak, prosesnya seperti apa itu Pak yang Bapak lakukan? Kalau prosesnya, tentu kami memberikan pemahaman terkait dengan siswa, itu cara untuk menganalisis jenis-jenis daripada puisi rakyat itu. Oh, iya. Berdasarkan puisi rakyat yang saya berikan. Baik Pak, untuk kontennya Pak seperti apa? Kontennya mungkin saya akan menyajikan berupa video mungkin ya Pak. Ada mungkin berupa video, ada juga kertas yang saya berikan kepada siswa. Oh ya, seperti kayak ringkasan atau rangkuman materi ya Pak ya. Materi termasuk contoh-contoh daripada puisi. Oh iya, baik Pak. Kemudian untuk produknya Pak seperti apa nantinya yang dihasilkan? Oh, produk yang dihasilkan nanti siswa itu bisa menghasilkan puisi rakyat yang sudah dikerjakan melalui kertas yang saya bagikan. Iya Pak, jadi produknya itu anak-anak membuat puisi kemudian dituliskan ke kertas plano atau HPS ya sebagai produknya di HPS saja. HPS saja. Oh iya. Baik Pak. Jadi sudah jelas pembelajaran yang Bapak terapkan berdiferensiasi dan itu sudah Bapak jelaskan bahwa terdiri dari konten, proses, dan produknya Pak ya. Kemudian baik Pak, di situ kan di pembelajaran berdiferensiasi ada tipe gaya belajar siswa terdiri dari tipe belajar gaya visual, audiovisual, dan kinestetik. Jadi kalau menurut Bapak yang terkait konten-konten tadi itu seperti apa yang Bapak terapkan ke siswa, misalnya tipe gaya belajar kinestetik, visual, dan audiovisual? Kalau misalnya visual berarti saya akan membacakan puisi. Puisi. Oh iya, terus Pak, kalau yang untuk audiovisualnya? Audiovisualnya di samping membacakan puisi,
juga dapat misalnya melihat tayangan-tayangan termasuk Pak, ya. Supaya dia bisa di samping dia bisa mendengar ya, juga Pak. Bisa melihat. Oke, baik Pak, cukup, saya rasa sudah cukup. Kemudian kira-kira nanti Bapak melakukan penilaian yang seperti apa dalam kelas, Pak? Seperti penilaiannya? Ya, terutama penilaian, ya otomatis Bu, ada penilaian tertulis. Penilaian tertulis, ya. Apalagi Pak? Saya melakukan observasi juga terkait dengan sikapnya. Observasi. Oke, jadi tertulis dan observasi, ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk sasaran kelasnya nanti Bapak itu di kelas berapa nanti melakukan pelaksanaan kelas pembelajaran Pak? Sasaran kelasnya nanti saya di kelas 8. Kelas 8 ya Pak ya. Kira-kira di kelas 8 ini jam ke berapa Pak? Di jam ke 3-4. Jam 3-4 dan itu dilaksanakan mungkin hari apa ya Pak? Di hari Kamis. Hari Kamis. Oke, sasarannya kelas 8, jam ke 3-4, dan pelaksanaannya di Kamis depan ya Pak ya? Sama. Oke, baik Pak, hari ini, baik Pak, hari Kamis ya rencananya Pak ya? Mungkin pertanyaan dari saya cukup begitu saja Pak, jadi saya hanya ingin tahu saja seperti apa nanti arah kegiatan pembelajaran Bapak yang dilaksanakan di kelas. Kemudian karena saya nanti juga akan memantau dan amati hal-hal yang berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Dan selanjutnya harapan saya nanti di hari Kamis depan itu ketika jadwal kita sudah melaksanakan observasi pelaksanaan di kelas itu nanti bisa juga Bapak melakukan kegiatan pembelajaran yang maksimal sesuai dengan apa yang sudah Bapak rencanakan dari tujuan, baik dari tujuan, strategi, modelnya dan sebagainya. Saya juga berharap semuanya bisa teramati dengan baik dan minimal ada catatan saya. Ada yang Bapak lakukan tadi, yang Bapak jelaskan tadi itu sudah terpenuhi semua ya Pak ya? Iya. Oke Pak, baik, harapannya nanti di hari Kamis kita bisa berjumpa lagi ya Pak ya dalam kegiatan observasi. Dan setelah observasi nanti kita juga ada kegiatan semacam pasca observasi nanti ya Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak ya. Kemudian sekian dari saya Pak, semoga kegiatan observasinya nanti dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Ya, terima kasih, semoga pada saat mengoperasi observasi nanti apa yang diharapkan oleh Ibu saya dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Baik Pak, semoga bisa berjalan dengan baik ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, demikian Bapak dan Ibu guru hebat serta sobat penggerak. Demikian kegiatan pra-observasi saya bersama rekan sejawat saya yaitu Bapak Batiar SPD. Mohon maaf jika dalam kegiatan pra-observasi saya terdapat kekurangan. Mohon saran dan umpan balik dari Bapak Ibu serta rekan atau sobat penggerak memberikan saran dan umpan balik yang konstruktif demi perbaikan ke depan seperti apa percakapan pra-observasi yang diinginkan. Sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dan sobat penggerak. Saya Widastuti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Luwu Utara. Di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Di pertemuan sebelumnya kan kami sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Pak Batiar, di mana beliau adalah guru mapel bahasa Indonesia yang akan menjadi objek pengamatan saya nantinya. Bagaimana Pak? Apa Bapak sudah siap? Siap. Baik Pak, jika Bapak sudah siap, silakan Bapak mengajar di kelas. Dan nantinya saya akan mengamati Bapak dari belakang. Siap Bu, terima kasih.
diikuti oleh kelas. Silakan. Sekarang ada yang tidak hadir. Berapa orang yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Mama. Kenapa kamu tidak hadir? Izin. Rizky? Izin. Ya, sila izin. Ayo pagi. Ayo pagi. Ya, terima kasih. Supaya kita memiliki pelajaran lebih bersemangat lagi, kita menyanyikan satu lagu yang sesuai dengan bidang studi kita, yaitu lagu dan cerita itu lagu Indonesia Raya ya. Iya, yang mungkin ada di antara teman yang bisa mungkin lagu Indonesia Raya untuk kita, ya, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita masuk ke pelajaran. Yang ketiga, peserta ini mengeksplorasi
pendapatnya melalui kegiatan menginterpretasi tujuan penulisan puisi dengan membuat kalimat persuasi. Jadi ada tujuan, ada tiga tujuan pembelajaran yang harus kita capai atau yang kita tuntaskan pada hari ini. Ya sekarang, saya tampilkan berkait dengan beberapa contoh-contoh puisi rakyat yang sudah bisa terbaca di kanan. Bisa nggak ya? Jadi kondisikan dengan buku paketnya. Ya sekarang. Jadi di sini ada tiga jenis puisi rakyat. Ini anak-anak semua harus diperhatikan, di analisis atau di analisa terkait dengan puisi rakyat yang saya ditanyakan di atas. Sekarang terkait dengan puisi rakyat, ya, atau puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, irama, serta penyusunan lirik dan bait. Ya mungkin di sini biasanya mungkin sudah pernah dipelajari terkait dengan puisi. Ya. Ya sekarang berbicara tentang puisi rakyat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, termasuk yang pertama tadi, tentu harus misalnya mengenali daripada untuk menganalisa apa yang harus dianalisis atau dianalisa oleh anak-anak terkait dengan puisi ini. Yang pertama harus memahami apa itu misalnya rima. Ya. Rima itu adalah perulangan bunyi yang sama. Ya. Ya tentu ada, nanti di atas itu sudah tertera, itu ada rima. Kemudian larik itu sama dengan baris atau kalimat yang ada di dalam puisi. Ya, kita sedikit memperhatikan di atas. Ya, di sini ada baik puisi, ada baik puisi yang termasuk di sini. Ya, yang terdiri dari empat baris itu namanya satu baik. Ya, baik itu artinya untayan lirik, ya, atau untayan baris yang terdapat di dalam puisi. Ya, termasuk di sini adalah puisi rakyat. Ya, sekarang kita perhatikan yang terkait dengan jadwal terkait dengan puisi rakyat. Di sini ada tiga puisi. Puisi pertama dan puisi kedua dan puisi yang ketiga. Dan sekarang untuk puisi di yang pertama kita perhatikan sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam puisi. Ya tentu anak-anak di sini sudah bisa membedakan mana yang termasuk baik, mana lari, ya, atau baris, ya, kemudian rima yang terdapat di dalam puisi. Ya, sekarang kita lihat di atas di puisi pertama, saya bacakan. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kesekian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, di sini tentu anak-anak sudah lihat di sini bahwa bunyi akhir lari pertama dan bunyi akhir di lari kedua itu sama. Bunyi akhir di lari
kedua sama dengan bunyi anjir dilarik, ya dilarik, dilarik yang keempat. Kata itu tidak bisa di sini. Ya, melihat, ya termasuk puisi, puisi lama, maksudnya puisi rakyat, ada biasa juga termasuk puisi lama. Kata kalau puisi rakyat, ada pantun, ada syair, ada kulindan, dan ada mantra, ya. Ya, ada mantra. Ya, sekarang saya bisa dengarkan untuk satu pantun yang tidak tertera di atas. Jadi simak dengan baik. Gua nangka, gua kedondong. Ya, gua nangka, gua kedondong. Jangan dimakan di siang teri. Ya, gua nangka, gua kedondong. Jangan dimakan di siang teri. Hai teman, jangan berbohong. Ya, hai teman, jangan ya berbohong, karena berbohong itu tidak baik. Karena nanti kita bisa menganalisis. Bunyi air lari pertama sama dengan bunyi air lari kedua, lari ketiga, dan bunyi air di lari yang kedua sama dengan bunyi air di lari yang di lari keempat. Ya, nanti kita bisa masuk di sini. Ya, terkait dengan rima yang digunakan dari kalau di dalam pantun itu ada termasuk perulangan bunyi yang sama, itu rimanya menggunakan rima apabila bunyi air lari pertama sama dengan bunyi air di lari kedua, lari ketiga itu sama dengan bunyi air lari ke empat, itu dinamakan rima A B A B. Selang-seling, ya. Selang-seling, ya. Ya. Beda dengan, misalnya dengan gulindang, ya dengan sayur. Ya, sekarang kita lihat di narik di yang kedua. Kurang pikir, kurang biasa, tapi diri mutlak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Dan sekarang tentu kita bisa melihat bahwa kalau dilari di puisi yang kedua itu bunyi air lari pertama dan kedua sama, bunyi air dilari ketiga dan keempat sama atau tidak? Sama, ya? Ya, makanya itu biasa dikatakan bersandar A A B G. Ya, ini sudah bisa dibedakan. Ya, kalau di dalam misalnya di dalam gulindang. Beda dengan sayur. Ya. Sayur itu misalnya bersajar A, A, A. Atau bersajar sempurna. Bersajar sama. Mulai dari bunyi air lari pertama sampai dengan bunyi air lari ketiga, lari terakhir itu sama. Ya, biasa. Ya, sekarang kita dengarkan satu sayur. Jalan-jalan ke Balikpapan. Ya. Jangan lupa beli senapan. Biar mati ditembak senapan asal dapat gadis delapan. Ya. Itu sama. Beda dengan yang di atas. Ya, saya juga termasuk puisi rakyat. Dan sudah bisa di sini. Sudah bisa membedakan bahwa di puisi pertama, kedua, dan ketiga tentu sudah bisa dengan melalui yang pencermatan. Ya, sekarang. Ya, sekarang sebelum saya memberikan saya sudah kepada anak-anakku terkait dengan kegiatan-kegiatan saya bagi kelompok dulu. Ya, pada saya bagi kelompok. Ya, ada kelompok yang sudah di
dengan sesuai dengan keaktifan kamu di dalam menerima anak-anak di dalam menerima materi pelajaran. Saya kira yang kelompok yang sudah tuan seperti di pelajaran sebelumnya. Kelompok satu ada kelompok satu, kelompok satu lagi kelompok mawar, kelompok anggrek. Ada kelompok anggrek, kelompok mawar, yang mawar, siap? Ya. Kelompok teratai, siap. Ya, siap. Kelompok tulis. Ya. Sekarang supaya lebih bersemangat lagi, yang sebelum kita kerja kelompok, anggrek, mawar, mulati, teratai, tulis. Ya. Mantap. Nah, sekarang di perhatikan untuk di kita duduk berhadapan sesuai dengan kelompoknya. Dan untuk berhadapan, dua di depan, dua di belakang. Mana termasuk perenungan diri, mana yang termasuk
rayuan atau musikan. Ya sekarang di nomor 4 diperhatikan, jelaskan tentang puisi yang maksudnya dia saja. Saya minta untuk pesan puisi hanya satu puisi. Apakah kamu pilih puisi yang pertama, puisi yang kedua, atau puisi yang ketiga? Kita minta di malam ini satu puisi saja yang ditentukan pesannya. Mungkin di pertemuan yang lain kita akan berikan untuk pesannya, ya, supaya tidak bingung. Di kemudian di nomor 5 dituliskan rima pada puisi di atas. Ya, nanti kamu lihat puisi apa yang kamu pilih. Sudah dilihat? Ya, tentukan satu. Tentukan satu puisi yang dipilih. Apakah puisi satu, puisi dua, atau puisi tiga? Itulah nanti yang ditentukan pesannya. Kemudian nomor berikut tuliskan rima pada puisi. Maksudnya rima puisi yang kamu pilih. Sudah bisa dipaham di sini? Rima puisi yang dipilih. Kemudian di nomor terakhir. Di nomor terakhir. Ini di nomor terakhir. Dan kita nanti kerja perhitungan waktunya, ya. Di nomor terakhir, buatlah poster atau brosur yang berisi pesan dari puisi yang kalian baca, yang berisi kalimat persuasif. Ini persuasif atau membujuk. Artinya ada unsur kebujukan, ya. Ya. Hanya satu puisi. Ya, sebelum supaya tidak terkendala di pesan, saya berikan dulu satu contoh pesan puisi, ya. Tidak, ini tadi dua. Tapi sudah bisa dipaham ini. Ya, misalnya saya berikan satu contoh, ya. Kelompok satu mungkin pilih puisi pertama. Puisi pertama, ya. Mungkin kelompok dua puisi puisi kedua. Ada juga pilih puisi ketiga. Setiap kelompok masing-masing pilih satu puisi. Thank you.
tapi juga ditentukan tema dengan visi. Paham? Visi yang satu di sini, visi pertama kedua sini, visi kedua di sini. Iya, nanti dari visi ini kamu tentukan dari mana ya? Visi ini, mana visi yang kamu pilih, visi yang kamu tentukan mana? Sudah paham? Itu juga nanti kamu tentukan pesannya. Ada. Misalnya kamu pilih visi kedua, makanya pesannya juga harus visi kedua ya. Di mana juga harus visi kedua. Ya? Ini yang betul kan sudah ada. Sudah? Iya. Lama, anda membuat kelompoknya. Kau Kalau menurut saya, fisik itu kedua. Karena ada latihan.
kekuatan daripada ada satu visi yang mungkin. Tadi saya katakan misalnya visi ini visi keberapa? Visi kedua. Ya kan? Kita lihat visi kedua. Visi kedua di sini kurang pikir, kurang siasat, ya tentu tersesat, ya. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh disimpan di bahaya besar. Kira-kira pesan apa kalau pesannya kulit kita tajam kasar? Gimana kira-kira? Bisa. Kalau saya katakan misalnya sini, buah nangka, buah kemangga, jangan dimakan di siang terik. Ya, boleh kawan yang berbohong. Jangan bohong itu tidak baik. Itu pesan pelajaran yang dapat diambil. Kita tidak boleh berbohong, karena bohong itu adalah perbuatan yang tidak. Ya, ya. Ini tadi. Ya. Nah. Yeah, mate.
ada cuma satu yang membacakan. Sekarang sudah waktu sudah masuk juga saya, sudah ada teman sudah terkait. Sekarang kita giliran untuk mempresentasikan tentang hasil kerjanya. Jadi, siapa yang sudah bisa presentasi di depan? Dari kelompok anggrek, mawar, melati, tulip, atau teretai. Kelompok yang siap? Sebentar. Tidak, satu saja yang baca kan nanti. Satu. Nanti misalnya yang mau pindah ya. Oke. Ya, sekarang kita mari kelompok, siapa yang siap untuk presentasi? Kelompok mawar ya. Oke, semua diperhatikan di kelompok mawar sampai di depan. Ya, tiga orang naik. Jadi perhatikan itu dari kelompok mawar. Perhatikan semuanya di depan untuk presentasi. Ini menghadap ke depan dulu. Presentasinya menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Nomor 1. Manakah di antara puisi 1, 2, dan 3 yang memberikan nasihat bagi pembaca? Di puisi kedua. Ya, sekarang untuk di sekarang bagaimana dengan yang di puisi yang berupa nasihat masuk di puisi? Ya, puisi kedua. Ya, sekarang di kelompok yang lain, bagaimana puisi yang sama? Ya, sama puisi. Puisi yang kedua. Ya. Di puisi yang ya termasuk di puisi memberikan nasihat atau puisi kedua atau puisi pertama? Kedua. Di puisi tadi kedua atau pertama yang tulis? Iya. Sekarang. Sekarang untuk di nomor 2. Ya, sekarang di dari kelompok 1 untuk berupa nasihat termasuk puisi yang kedua. Bagaimana kelompok yang lain yang sama dengan pilihan ini? Masuk puisi di pertama atau di puisi yang kedua yang berupa nasihat? Kedua. Ya, masuk di puisi yang ke? Kedua. Sekarang masuk di puisi yang kedua atau ada dari kelompok lain yang beda yang masuk nasihat? Ya, sekarang ya baik, di puisi yang ke di nomor 2. Manakah di antara tiga puisi yang menggambarkan perlindungan diri? Ya, puisi yang pertama atau puisi yang kedua? Pertama. Ya? Pertama. Ya, puisi yang pertama. Yang pertama. Ya, sekarang atau ada dari kelompok lain yang beda? Puisi yang pertama. Ya, sekarang. Di nomor 3, manakah di antara ketiga puisi tersebut yang berisi rayuan atau bujukan?
Ya, bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama. Ya, sekarang diberikan upload untuk temannya dari kelompok. Ya, kelompok. Sama tadi? Sama. Ya, kelompok sama. Ya, sekarang untuk di nomor 5. Di nomor 4 ya. Jelaskan tulisan puisi di atas. Maksudnya tulisan apa, pelajaran apa yang dapat tersebut terhadap puisi yang terbukti. Silakan didengarkan pesannya dari temannya. Kita tidak boleh berbicara kasar dan berbicara karena kita akan mendapatkan bahaya besar. Ya, bagaimana dengan kelompok lain, sama? Sama. Ya, diberikan apa untuk kelompok? Ya, sekarang di nomor 6, di nomor 5 ya, tuliskan 5 puisi di atas, maksudnya puisi yang kamu pilih. Jadi limanya adalah 5 AD, 5 AA, B, B. Betul. Ya, diberikan aplaus untuk temannya. Jadi limanya adalah 5 AA, B, B. Jadi kita dipahami. Kenapa dikatakan 5 AA? Karena bunyi anjir lari pertama sama dengan bunyi anjir lari kedua. Kemudian bunyi anjir lari ketiga sama dengan bunyi anjir lari keempat. Itu masuk di gurindam. Masih di gurindam ya? Ya, bunyi akhir lari pertama sama dengan bunyi akhir lari kedua. Bunyi akhir lari ketiga sama dengan bunyi akhir lari keempat. Makanya rimanya adalah 5 AA B C. Mantap. Oke, di nomor? Di nomor 6. Di nomor 6. Ya, sekarang di sudah ada di sini di kalimat untuk di kalimat kuantarnya dijelaskan dari temannya bagaimana caranya untuk menampilkan kalimat bujukan atau yang sifatnya persuasif, sifatnya mengajar. Kita diperhatikan tuh di sini. Ya, diberikan aplaus untuk kelompok. Di balik di puisi yang pertama.
berada di puisi, dia berada di puisi pertama. Kemudian bagaimana yang lain, ada dari puisi? Yang puisi pertama naik, siapa yang memberikan nasihat di puisi pertama? Dari kelompok? Dari kelompok teratai. Ya, berupa puisinya adalah berupa nasihat di kelompok pertama, di puisi pertama. Ya, itu yang puisi pertama adalah berupa nasihat. Sekarang yang kedua, bagaimana di antara ketiga puisi yang menggambarkan perenungan? Bagaimana di kelompok yang lain? Puisi apa masuk di perenungan? Puisi yang? Ya, ada yang baik? Puisi yang ketiga masuk bujukan atau rayuan? Ya, jadi satu tidak bisa. Mana yang termasuk di sini perenungan? Puisi pertama atau puisi kedua? Puisi pertama tadi masuk nasihat. Puisi kedua. Puisi kedua. Ya, puisi yang kedua dilihat di puisi kedua, ya. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu telah tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Itu termasuk, ya, kalau misalnya kalau kita mau berbicara, mau mengucapkan kata-kata, kita harus misalnya pikirkan, atau kita harus renungkan terlebih, ya, terlebih dahulu. Supaya apa itu? Supaya kita tidak mendapat musibah atau bahaya dari ucapan atau kata-kata yang kita keluarkan. Sekarang sudah jadi di pertemuan sekarang kita sudah bisa untuk yang sudah dipelajari. Jadi yang pertama di sini tentu di sini anak-anak sudah bisa menentukan jenis puisi, kemudian termasuk unsur-unsur yang ada di dalam. Saya tadi sudah bisa menentukan unsur-unsur di puisi. Ya, termasuk ada rima, ada lirik, kemudian ada bait. Sudah. Ya, baru kemudian yang kedua. Yang kedua termasuk di sini adalah mengungkapkan pemahaman yang kamu pahami terhadap isi daripada puisi. Di sini sudah bisa atau tidak? Belum? Bisa. Ya, sudah bisa dari hasil kelompoknya tadi. Ya, alhamdulillah, itu sudah membanggakan. Ya, sudah dipahami. Ya, ada dari kelompok, ada yang belum benar, tetapi dari kelompok lain ada yang bisa menutupi. Ya, sekarang kemudian di kesimpulan yang terakhir di sini bisa menuliskan pesan yang ada di dalam, yang ada misalnya berupa poster dengan menggunakan bujukan atau yang sifatnya adalah persuasi. Ya, karena untuk pertemuan pada pagi hari ini sudah selesai. Ya, sebelum kami tutup untuk pelajaran selanjutnya, ini masih terkait dengan puisi rakyat. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang musikalisasi puisi. Ya, sebelum tutup, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan membaca Hamdalah. Silakan. Dipimpin dari Ketua Sunni. Ya, silakan kita berdoa bersama. Mungkin doa nanti. Ya, kita doa. Dipimpin doanya sebelum pelajaran terakhir. Dalam membaca Al-Qur'an. Ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa supaya dengan kita berdoa.
Baiklah Bapak, Ibu guru hebat dan sobat penggerak, demikianlah kegiatan observasi saya. Sampai jumpa di kegiatan pasca observasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Widya Stuti, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 3 Mapideceng, Kabupaten Luwu Utara. Saya masih ditemani oleh Bapak Pak Bahtiar, SPD, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Pak Ismaruddin, SPD, sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya baik Pak, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah berjalan yang Bapak lakukan kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin ya Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan kemarin Pak? Ya alhamdulillah, dan kondisi baik. Oh iya baik ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik pula ya yang kemarin kita laksanakan. Kemudian Pak, apa bisa diceritakan kembali terkait dengan tujuan pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin kelas seperti apa itu Pak? Yang pertama saya mengawali terkait dengan kegiatan pembelajaran. Di yang pertama itu terkait dengan temanya, yaitu berkelana di dunia imajinasi. Adapun subtema mengenal dan mengidentifikasi unsur-unsur puisi rakyat. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai di dalam proses nanti ada tiga. Yang pertama, peserta didik menganalisis jenis-jenis puisi rakyat melalui kegiatan membaca puisi rakyat. Yang kedua, peserta didik membaca puisi rakyat kemudian mengungkapkan pemahamannya terhadap puisi rakyat dengan membandingkan jenis dan unsur puisi rakyat dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik mengeksplorasi pendapatnya melalui kegiatan menginterpretasi tujuan penulisan puisi dengan membuat kalimat persuasif.
Baik Pak, jadi tujuan pembelajaran Bapak itu mengenai peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis puisi rakyat dengan melalui kegiatan membaca ya Pak ya. Kemudian ada kegiatan dalam membaca puisi rakyat itu mengungkapkan pemahaman siswa dari apa yang sudah dibacanya dan membandingkan antara jenis-jenis puisi seperti itu ya Pak ya. Dan oke Pak, baik, selanjutnya bisa juga diceritakan kembali tentang area pengembangan yang Bapak lakukan kepada siswa itu seperti apa? Adapun area pengembangan yang saya kembangkan terhadap siswa, yang pertama terkait dengan pengetahuan. Iya, pengetahuan. Kemudian yang kedua termasuk keterampilan. Oh iya Pak. Keterampilan untuk di pengetahuan saya memberikan pemahaman terhadap siswa terkait dengan contoh-contoh puisi rakyat untuk siswa. Ya, Pak. Termasuk bagaimana cara untuk menganalisis atau menganalisa daripada puisi itu, termasuk dari segi jenisnya, kemudian unsur-unsurnya, kemudian yang kedua untuk menentukan termasuk pesan yang disampaikan di dalam puisi rakyat. Oh ya Pak, itu untuk pengetahuannya Pak. Ya. Kalau untuk keterampilannya, saya misalnya yang pertama dulu untuk membagi siswa dalam bentuk kelompok sesuai dengan hasil pengamatan kami yang bisa dikelompokkan di dalam satu kelompok. Oh, iya. Sesuai dengan sikap di terhadap pada saat menerima pelajaran. Baik Pak, jadi untuk area pengembangannya itu ada dua ya Pak yang Bapak lakukan ya, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan yang saya tangkap tadi untuk pengetahuan itu ada pemberian pemahaman kepada siswa dan ada kegiatan bahwa dalam pada siswa itu menganalisis jenis-jenis puisi termasuk menentukan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi rakyat serta menentukan pesan yang terkandung dalam puisi itu ya Pak ya. Serta dalam untuk keterampilannya itu ada pembimbingan untuk membentuk kelompok, setiap kelompok itu mengerjakan tugas misalnya apa yang boleh dipahami siswa, misalnya dalam puisi itu kan ada menentukan rima seperti itu ya Pak ya. Di dalam puisi juga termasuk puisinya misalnya kayak termasuk jenis nasihat kah atau perenungan diri atau rayuan, biasanya kan puisi seperti itu Pak ya. Oke, baik Pak, selanjutnya kira-kira langkah-langkah apa ya atau tahapan apa yang Bapak lakukan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin Pak? Kalau yang saya lakukan termasuk kegiatan strategi untuk diferensiasi. Oh iya, diferensiasi ya Pak. Diferensiasi itu tadi memberikan yang pertama termasuk pengetahuan terhadap siswa. Ya, begitu Pak. Kemudian yang mana di dalam pengetahuan ini tentu memberikan misalnya memperlihatkan siswa melalui LCD yang ditampilkan ya. Termasuk jenis-jenis puisi rakyat, ada yang termasuk pantun, ada mantra, kemudian gurindam. Ya begitu juga, kalau untuk misalnya syairnya, saya hanya melalui pendengaran atau yang terkait, bahkan termasuk ada audio visualnya gitu. Audio visualnya. Termasuk kepada siswa terkait dengan bagaimana cara menentukan pesan yang ada di dalam puisi. Oh iya Pak. Nah, kemudian masuk di area keterampilan. Keterampilan tentu memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan ada yang ada di LKPD. LKPD kemudian saya membimbing misalnya terkait siswa yang mengalami kendala di dalam mengerjakan tugas begitu. Oh baik Pak, jadi tahapannya itu dalam pembelajaran dilakukan Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.
Seperti yang kita ketahui Pak, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan biasa kita untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ada tiga tipe gaya belajar ya Pak ya. Seperti pertama diferensiasi proses, konten dan produk. Mungkin Bapak bisa pertegas kembali seperti apa pelaksanaannya pemberian pembelajaran seperti diferensiasi proses, konten maupun produknya Pak. Ya. Kalau misalnya dari segi prosesnya itu yang saya tadi sampaikan menggerakkan tentang puisi rakyat termasuk di sini adalah jenisnya, kemudian unsur cara menentukan unsur-unsurnya. Oh, iya. Ya termasuk bagaimana menentukan misalnya seperti pantun unsur-unsurnya kan termasuk yang pertama ada bait. Oh, iya. Kemudian ada larik, kemudian rima, kemudian jumlah kata dan suku kata yang ada di dalam unsur-unsur daripada puisi rakyat itu. Terutama itu unsur prosesnya. Oh, iya. Kemudian terkait dengan kontennya. Konten termasuk saya berikan misalnya tayangan terkait dengan contoh-contoh, contoh-contoh puisi rakyat. Oh, baik. Kemudian terkait dengan keterampilan, keterampilan memberikan misalnya tugas kepada siswa terkait dengan apa yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Kemudian siswa yang mengalami kendala tentu kami memberikan bimbingan supaya mudah dipaham. Untuk produknya seperti apa itu Pak kalau referensi produknya? Ya produknya tentu di sini itu dari hasil yang sudah dikerjakan tadi melalui LKPD-nya. Oh bisa menuliskan, menuliskan juga puisi di. Ya menuliskan misalnya bagaimana cara misalnya menentukan ini yang termasuk misalnya puisi nasihat. Kemudian bisa dituliskan di dalam bentuk poster atau kertas ya Pak ya? Ya, yang saya berikan misalnya di dalam bentuk poster atau di dalam kertas untuk setiap kelompok itu termasuk itu menentukan pesan yang ada di dalam puisi. Oh iya, baik Pak, luar biasa Pak ya sudah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi baik dari segi prosesnya, kontennya dan produknya. Selanjutnya Pak, Bapak telah melakukan menyampaikan bahwa area pengembangan kepada siswa. Menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan tersebut yang Bapak sudah lakukan di kelas itu berhasil atau tidak? Sejauh mana keberhasilannya menurut Bapak? Apa berhasil atau tidak menurut Bapak? Kalau saya menganggap bahwa kegiatan yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran itu sudah berhasil karena siswa itu sudah bisa mengerjakan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan yang ada di dalam LKPD itu. Oh iya baik, Bapak menganggap sudah berhasil. Nah, misalnya ini Pak, kalau misalnya diskalahkan dari angka 1 sampai 10 kira-kira pada posisi berapa, angka berapa itu keberhasilan yang Bapak maksud? Kalau ada rentang nilai? Iya Pak. Mudah-mudahan bisa berada di posisi minimal angka 8. Pak, luar biasa Pak, sudah bisa menentukan posisi di angka 8. Saya kira itu angka yang cukup fantastis Pak, cukup luar biasa. Kalau boleh saya tahu lagi Pak, kira-kira kan Bapak sudah mengatakan bahwa sudah ada kemajuan keberhasilan dalam area pengembangan tadi yang dilakukan kepada siswa. Nah, menurut Bapak apa kira-kira indikator keberhasilannya seperti itu Pak? Indikator keberhasilannya tentu di sini anak-anak tadi sudah bisa mengerjakan sesuai dengan. Oh iya sudah bisa mengerjakan dan jawabannya sudah bisa diterima sudah bisa, ya. Sudah bisa mengerjakan dengan benar. Oh iya baik Pak. Selanjutnya pada pelaksanaan observasi kemarin menurut Bapak mungkin tidak ada kekurangan atau kendala-kendala atau hambatan apa yang Bapak rasakan saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas Pak? Tentu kendala pasti ada kendala. Ada ya. Ya, kira-kira seperti apa kendalanya itu kalau Pak? Kalau kendala kan terkadang ada kendala umum, mungkin bukan cuma saya yang mengalami. Iya Pak. Terkait dengan yang pertama tentu ada di dalam setiap kelas itu ada anak yang misalnya kurang kedisiplinannya di dalam mengikuti pelajaran. Kurang disiplin kurang, ya Pak ya. Kurang disiplin
terutama pada saat kita kami menyajikan materi pelajaran. Iya Pak. Ya termasuk itu satu kendala Bu. Iya baik juga kedisiplinan, keaktifan siswa ya, ya seperti ya, itu. Ya termasuk ya, partisipasi di dalam belajar. Partisipasi dalam belajar. Nah kendalanya berupa kedisiplinan, keaktifan siswa itu ada yang masih kurang aktif begitu ya Pak ya? Iya. Ada yang kurang disiplin. Nah menurut Bapak kira-kira apa yang menyebabkan faktor tersebut pada siswa sehingga merasa kurang disiplin pada saat belajar, tidak aktif seperti itu? Menurut Bapak seperti apa faktornya itu Pak? Ya kira-kira terutama yang saya lihat itu terkait pada saat dia mengerjakan tugas. Oh iya. Mengerjakan tugas. Terkadang ada siswa tertentu yang tidak kurang terlibat langsung di dalam temannya di dalam proses penyelesaian tugasnya. Ya memang ya Pak, kadang-kadang kalau kita mengajar memang ada anak-anak satu dua orang seperti itu ya Pak. Menurut Bapak atas kendala itu kira-kira solusi yang Bapak berikan ke depannya seperti apa atau strategi apa yang Bapak terapkan dalam menghadapi solusi seperti siswa tadi yang tidak aktif, kurang disiplin seperti itu Pak kira-kira? Solusi untuk termasuk ini proses tindak lanjutnya Bu. Proses tindak lanjutnya. Ya, termasuk ya, proses tindak lanjutnya. Mudah-mudahan di pada saat misalnya pembelajaran berikutnya terlatih mudah-mudahan di minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang. Kendala yang saya alami terutama terkait dengan anak-anak itu mungkin saya bisa mengubah dalam termasuk strategi pembelajaran atau model pembelajaran. Oh, iya, ya, karena model pembelajaran yang saya pakai pada saat ini adalah PBL atau ya, Pak, ya. Problem Basic Learning. Iya. Termasuk itu tadi artinya supaya anak yang tidak aktif di dalam kerja kelompok tadi atau membantu temannya supaya bisa misalnya berubah pada saat pembelajaran berikutnya. Oh ya Pak, jadi solusinya atau rencananya ke depannya itu menerapkan pembelajaran model pembelajaran yang variatif lah ya lagi ya Pak ya, agar anak-anak mungkin bisa lebih aktif lagi seperti itu. Kemudian kapan kira-kira yang pastinya Bapak lakukan perubahan terhadap siswa tadi itu rencananya selain minggu depan kira-kira ada tidak yang lebih ini lagi Pak? Kapan lah istilahnya Bapak melakukan perubahan terhadap rencana yang Bapak akan laksanakan nanti? Insya Allah. Kalau terkait dengan perubahan terkait dengan anak itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah saya akan terapkan supaya termasuk strategi pembelajaran mungkin saya ini anak ini hanya mungkin butuh strategi ini sehingga saya bisa misalnya mengelompokkan juga sesuai dengan, sesuai dengan hasil observasi Pak, saya bahwa sikapnya ini anak ini jadi tergas termasuk di situ visual dan auditorinya Bu yang mungkin saya lihat dari sini bahwa ini anak bisa dikelompokkan di sini kemudian supaya dia bisa terlibat bisa aktif bersama-sama. Bisa aktif kembali. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu bisa terrealisasikan dengan baik. Kemudian terima kasih juga atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan itu bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin atau kegiatan observasi di kelas. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama saya mohon maaf ini kurang kulcas ini Pak. Oh iya. Jadi Ibu Widya Stuti luar biasa ini saya hari ini kita bertemu dengan rekan kerja kita, sebenarnya beliau ini senior kita, senior saya. Masya Allah. Mau berbagi dengan kita ini satu contoh yang Pak jadi teladan. Saya berpikir Ibu Widya ini akan memilih rekan juniornya. Ternyata senior kita nih yang menempatkan seniornya ya, mantap. Jadi baik, jadi Pak Bahtiar, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Saya salut. Selanjutnya perkenankan saya untuk memberikan apa refleksi pada proses yang telah berjalan. Jadi Ibu Widini kan
sebagai rekan kita lagi pendidikan untuk mempraktekkan keterampilan supervisi akademik berbasis coaching. Ya kalau dulu kita kan ada namanya supervisi akademis, supervisi klinis, atau supervisi yang konvensional biasa. Nah, ini istilah baru sekarang lagi ini supervisi akademik berbasis keterampilan coaching. Nah, dalam supervisi kan kita sudah maklum, kita sudah tahu ada 3 tahapan: pasca observasi, kemudian observasi kelas, pra-observasi sebelum, kemudian observasi kunjungan kelas, dan pasca. Nah, baru dari ini saya menyaksikan masalah luar biasa ini, senior ini, ya, proses pasca. Nah, kita memilih prinsip apa supervisi akademik berbasis coaching ini karena pada supervisi akademis berbasis coaching ini menerapkan tiga prinsip. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi maksudnya kemitraan itu adalah bahwa sebenarnya kita ini dulu kan, sekarang kalau kita ini sebagai kepala sekolah atau sebagai pengawas atau untuk membangun potensi teman, ada proses menyalahkan, apa, mencari-cari kesalahan. Nah, ini paradigma ini Pak Senior yang mau diubah sekarang. Justru guru sendiri itu, rekan sejawat sendiri itu yang ingin dilihat blank spotnya, maksudnya kelemahannya. Ya, dalam teori agama kan sering kita mendengar namanya taubat nasuha. Maksudnya bagaimana kita ini sebagai seorang guru yang ingin selalu amanah profesional, tentu selalu kita merasa kurang. Nah, kekurangan itulah yang kita ingin orang lain berikan umpan balik. Lalu kemudian dari umpan balik itu kita melakukan refleksi. Berangkat dari situ sebenarnya, sederhana itu sebenarnya observasi berbasis coaching. Nah, karena itu di pertemuan awal kali ini saya sudah melihat rekamannya video apa. Hanya yang perlu masih perlu dipertajam sebenarnya, misalnya tadi kan disampaikan tujuan pembelajaran Bapak apa, tema subtema tujuan, kemudian area pengembangan. Nah, sebenarnya ini perlu kita luruskan persepsi kita, Ibu Emily, ini sebagai CGP. Yang mau diluruskan sebenarnya di sini area pengembangan sebenarnya bukan ke siswa, tapi itu tadi area pengembangan kelemahan guru. Misalnya senior kita ini, misalnya saya, misalnya arah pengembangan kita itu sebenarnya awalnya apa, misalnya apakah dalam dari segi konten materi sebagai guru bahasa Indonesia, atau dari segi manajemen kelas, atau dari segi pedagogi pembelajaran, atau dari segi teori komunikasi, komunikasi efektif, itu sebenarnya. Jadi itu wilayah sebenarnya yang mau di ya adapun tadi tentang area pengembangan ke siswa itu kan lebih ke konten materi, tapi itu lebih spesifik nanti kalau misalnya sesama guru bahasa Indonesia misalnya boleh, misalnya bagaimana saya membelajarkan anak puisi rakyat tadi dengan cara model pembelajaran seperti apa kan. Nah, itu lebih bagus nanti di komunitas komunitas belajar sesama guru MGMP bahasa Indonesia misalnya. Serumpun. Ya, itu lebih ke situ. Tapi kalau misalnya kalau mata pelajaran lain, karena ibu ini guru IPA, bapak guru sendiri, itu lebih pada misalnya manajemen kelas. Oh, iya. Misalnya pembelajaran berdiferensiasi, misalnya pembelajaran sosial emosional, lah boleh itu. Boleh. Oh, iya. Tapi kalau lebih ke konten, lebih saya usulkan kalau lebih mengarah kepada serumpun. Ya, karena sudah konten materi. Artinya kendala-kendala yang dihadapi. Ya, misalnya bagaimana antar guru dengan guru sesama. Iya, misalnya itu tadi bagaimana membelajarkan tema puisi itu yang lebih apa, ke model apa yang lebih tepat misalnya. Karena itu lebih mengarah ke konten isi dan itu lebih paham kalau sesama guru bahasa Indonesia yang saling begitu. Ya, nah, ini yang sebenarnya yang kita mau tingkatkan di situ area pengembangannya. Misalnya Bapak tadi kan waktu percakapan awal kan harus ada muncul itu, misalnya
Ibu ini kan sudah tanya ke beliau apa yang ingin kita capai dari observasinya apa. Kan seperti sekarang PMM itu kan kita dipilih. Misalnya sekarang Ibu ini sekolah kita ini apanya yang orange, yang masih kuning atau merah? Masih merah. Apanya yang merah? Numerasi juga Pak Kensalet. Nah itu numerasi. Kemudian kita masuk di tahap di PMM itu apa yang misalnya Ibu ini pilih di situ? Apakah manajemen kelas? Apakah memotivasi? Kan ada tiga aspek utama itu. Yang mana Ibu pilih di situ? Ini untuk observasi PMM. Yeah. Yang mana misalnya Bapak pilih di situ? Manajemen kelas mungkin. Manajemen kelas. Ibu ini manajemen kelas. Iya, tapi mungkin belum seterjam. Ini sudah belum 9. Bapak pilih itu ini. Manajemen kelas. Nah, misalnya kan di manajemen kelas antara lain kita membuat kesepakatan kelas tuh. Oh, iya. Nah itu yang misalnya itu yang dimaksud pengembangan diri itu yang kita mau observasi. Makanya kalau sebelumnya, oh saya memilih bagaimana meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui manajemen kelas yang baik, yaitu dengan melakukan kesepakatan kelas dari awal. Nah itu yang kita mau, ya itu yang kita mencapai. Iya, yang jadi nanti itu sebagai kan banyak sekali banyak indikator. Makanya misalnya indikator pembelajaran itu puluhan dan kita tidak mesti terlalu kemana-mana dulu. Ya per 2-3 poin cukup. Makanya di PMM itu kanda itu hanya 3 saja sebenarnya. Paling tapi saya kasih tahu temannya sudah golongan 4 itu. Jangan juga pilih satu, dipilih tuh pilih tiga. Kalau guru pemula ya wajar kalau satu. Jadi kan itu biasa macam saya di situ saya masalah motivasi psikologis, kondisi psikologis itu yang saya pilih. Saya centang semua tiga dan itulah area itulah yang akan di bersama-sama dengan kepala sekolah sebagai observer dan seperti sekarang kita ini itu yang aturkan sejawat atau siapapun itu kan untuk mengamati kita, membantu amati saya untuk meningkatkan potensi. Jadi sebenarnya begitu. Di mana letak kekurangan? Iya. Yeah. Dan itu sebenarnya sesederhana itu observasi sebenarnya. Bagaimana kita ini kan dulu itu kadang kita grogi kalau takut pelajaran muda. Termasuk saya jujur saya juga sekarang kalau mau diobservasi ya pasti beda lah dengan. tapi maksudnya ketika kita awali ini observasi untuk membangun potensi diri kita untuk memperbaiki lewat umpan balik dan dari umpan balik itu kita akan melakukan refleksi. Kan guru kita ini sebagai profesional ada pengetahuan kemudian dipahami pengetahuan itu kemudian keterampilan itu diterapkan di kelas. Nah penerapan keterampilan itu kan perlu ada umpan balik. Jangan dari 30 tahun yang lalu itu saja terus tidak ada umpan balik. Bagaimana? Nah, umpan balik itu feedback itu dari mana? Dari pertama dari siswa, dari rekan sejawat, dari kepala sekolah pimpinan, dari orang tua murid. Nah, itu semua kita minta umpan baliknya supaya pembelajaran kita bermutu berpihak kepada murid. Nah, itu sesederhana. Secara luar biasa kita sudah berjalan sangat mantap. Apalagi senior kita, semoga jadi contoh bagi senior yang lain. Hanya ya, karena ya, ya betul karena kan dalam aturan observasi secara formal itu ya formal ini kan pendidikan dalam respon. Kalau observasi formal itu kan misalnya dalamnya harus minimal sama dengan yang mau observasi sebenarnya. Tapi kalau untuk observasi dalam artian coaching ini ya itu dia karena tidak ada istilah senior bilang coaching dia kita senior dia kalau mau saya tolong ini kan misalnya Ibu ini dapat dari baru dari pendidikan tentang berdiferensiasi tentang KSE ya tolong coba perhatikan cara mengajar tentang diferensiasi dan KSE. Nah, bukan tentang bagaimana membuat puisi konten tidak kan lain lagi itu lain ranahnya lagi. Dari situ kan akan muncul. Nah ini benar-benar tapi justru ini saya salut ini justru ini kemitraan benar karena
Bapak sangat senior dibanding Ibu Widi kan. Alhamdulillah juga. Nah, ini justru disinilah benar-benar terlihat bagaimana coaching ini, apa observasi berbasis supervisi berbasis coaching ini benar-benar dijalankan. Karena ini sangat jauh ini terbalik ini antara coachnya yang masih senior dengan coachnya yang sudah senior. Ya sebenarnya yang biasa. Nah, ya. Iya. Justru disinilah sebenarnya nampak kemitraan, nampak benar bahwa ini dah sebenarnya berarti ya benar-benar Bapak ini kan mau membuka diri untuk bagaimana kita saling meningkatkan ya kompetensi kita melalui proses umpan balik dua arah, dan karena itu memunculkan refleksi yang akan merubah meningkatkan kompetensi profesional kita. Saya kira luar biasa Pak, terima kasih Pak Senior Ibu Rigi untuk sesi ini. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik Pak, terima kasih atas semuanya, atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasinya maupun pasca observasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih sebanyak-banyak kepada Bapak Pengajar Praktik Ismaruddin SPD dan Bapak Pak Batir SPD. Terima kasih atas partisipasinya semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.